Memperingati 10 Muharram 1444 Hijriah, belasan ibu-ibu di Jalan Queen Selatan Banjarmasin bergotong royong memasak bubur Asyura. Bubur yang memiliki cita rasa gurih ini disebut warga sudah menjadi tradisi tahunan untuk dimasak dan dibagikan kepada warga. Baik sebagai makanan berbuka bagi mereka yang melaksanakan puasa Asyura, juga untuk warga lainnya. Proses pembuatan bubur Asyura ini menggunakan 41 jenis bahan dan rempah-rempah. Ini bikin bubur Asyura tahunan, cuma dari duitnya ini dari sumbangan masyarakat kita dan permintaan ini ala kadarnya aja untuk dibagikan. Selama dalam tiap tahun ini kami tidak bisa melupakan bubur Asyura ini. Sekaligus masalahnya ini kami rakat aja di kampung-kampung iman nih, karena nang saling sikit mengikut. Ternyata bubur Asyura ini sudah turun-temurun digawe. Asal-usul pembuatan bubur Asyura menurut warga didasari perjuangan Nabi Muhammad saat Perang Badar. Dikisahkan usai Perang Badar, Rasulullah memerintahkan para sahabat mengumpulkan bahan makanan apa saja yang ada, agar dicampurkan ke bubur yang telah dimasak, dengan tujuan supaya porsi semakin banyak dan cukup untuk makan para prajurit. Peristiwa ini pun menjadi tradisi terus-menerus yang dilakukan warga di Kalimantan Selatan dalam rangka menyemarakan keistimewaan bulan Muharram. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.